bentar lagi udah libur lebaran aja nih. Sebagian dari lo pasti milih untuk mudik kan? Tetap jaga protokol kesehatan ya. Dan buat lo yang masih ada di Jakarta, untuk menghabiskan waktu libur lebarannya di Jakarta, gue mau ngasih rekomendasi tempat untuk staycation. Tempatnya boleh di tengah kota, tapi konsepnya eco-living, alias tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan. Keren ya? Nah, di mana sih tempatnya? Ikutin gue aja yuk di Muter-Muter Jakarta Special Ramadan. Staycation atau berlibur di lokasi terdekat dari rumah, seperti nginep di hotel dengan menikmati fasilitasnya, juga ngafe atau berkegiatan lain di lokasi sekitar. Ya, tren ini mulai muncul sejak 2020, pas pandemi COVID-19 baru datang nih ke sini. Dan pariwisata mulai anjlok. Jadinya sejumlah hotel ngasih penawaran fasilitas dengan harga miring. Pastinya ini menarik bagi Jakartans. Masih bisa ngerasain liburan walau nggak keluar kota. Nah, karena bentar lagi libur lebaran, Muter-Muter Jakarta akan ngajak lo nih ke tempat yang homey dan seru banget buat staycation nanti. Letaknya ada di Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan. Hotel yang ada di tengah Jakarta ini punya konsep eco-living, alias tetap memperhatikan lingkungan. Lihat kan, selalu ada tanaman di setiap sudut ruangan, termasuk di setiap kamar. Ini asli loh, bukan artifisial. Nah, di sini ada 4 lantai, terdiri dari kamar, kafe, dan rooftop bar yang selalu ramai dikunjungi. Nah, saatnya kita room tour. Di sini ada 58 kamar. Tipe paling standar yaitu Gypsy Superior Room. Dengan luas 16 meter persegi ini terdiri dari one bed, wastafel, dan meja kerja. Gak lupa, ada dedaunan juga loh, simple dan estetik. Dan yang paling rekomend yaitu Boho Teras. Memiliki luas 25 meter persegi. Tipe kamar ini punya private balcony yang bisa morning sunshine di pagi hari. Atau sekedar deep talk malam-malam sambil ngeliat city light. Sedap! Sebelum lanjut, kita kenalan dan ngobrol-ngobrol dulu yuk sama manajer dari hotel ini. Yang gue penasaran, gimana sih nyiptain ambience luar kota tapi masih di Jakarta? Saya residence manager daripada La Bohème Rooms and Coffee, managed by The Gala Hotels Group. Untuk La Bohème sendiri, tema yang kita punya seperti di gambar belakang ya, ini adalah La Bohème sendiri diambil dari kata Eropa Utara, yang artinya seni kebebasan, gitu, seni kebebasan. Jadi untuk konsepnya itu adalah eco-living, yang mana kita sangat menjunjung tinggi untuk penghijauan, lalu kita mengkampanyekan bagaimana kebebasan itu bisa diutarakan gitu. Karena target market kita sendiri adalah milenial, Gen Y, Gen Z, yang mana mereka sangat suka kebebasan, sangat suka berekspresi, seperti itu. Keunggulan daripada La Bohème sendiri adalah kita punya tanaman yang hijau, semuanya kita nggak ada artificial ya. Jadi ambience-nya itu benar-benar seperti bukan di Jakarta. Jadi satu ambience yang paling kita utamakan, kedua dari service dan cleanliness kita. Daya tariknya selain kita konsepnya eco, di dalamnya ada tanaman hijaunya, lalu ada private balkonnya sendiri, yang mana view-nya adalah city light, seperti itu.
sebenarnya target milenial ini adalah antara usia 21 sampai 35 tahun. Tapi di luar itu kita menargetkan juga family-family yang mana mereka datang untuk staycation pada kita, terutama di weekend. Dan target kita nggak hanya orang-orang lokal Jakarta, melainkan Jabodetabek. Untuk program Ramadan dan Lebaran pastinya kita ada. Yang pertama ada paket iftar, yang mana kita ingin menggaet komunitas-komunitas untuk datang ke Labohem untuk menikmati buka puasa bersama sambil ditemani sama music ambience Eropa ya, lalu dengan pemandangan yang luar biasa. Gak cuma kamarnya aja yang simple dan hijau, di sini juga ada rooftop sama kafenya yang kayaknya asik banget deh buat bengong-bengong berfaedah. Yuk ikutin gue. Di kafe lantai 3 ini, lo bisa ngopi-ngopi santai sambil ngerjain tugas atau kerja atau work from cafe nih. Nah, jiwa-jiwa pekerja keras boleh lo untuk kesini. Atau kalau mau special dinner sama pasangan juga boleh. Kayak ini nih, lagi disiapin. Gak cuman itu, mau selfie atau foto-foto estetik juga bisa. Jangan sedih, banyak spot foto di sini. Abis dari kafe, kita lanjut nih ke rooftop barnya yang favorit banget. Di sini asyik loh buat chill out, menjelang malam suka ada live musik di sini. Nggak ketinggalan ya, walau di rooftop tetap ada penghijauan. Jadi nggak panas-panas banget lah kalau kesini siang-siang, ya kan? Kalau lagi lapar, bisa banget nih turun ke lantai 1 untuk pesan sandwich dan rotinya yang favorit. Atau mau sekedar ngopi-ngopi, bisa juga loh. Bagi milenial yang bingung nih mau kemana selama puasa, selama bulan suci Ramadan, selama Lebaran, mungkin kalian bisa datang nih ke Labohem Rooms and Cafe yang terletak di Setiabudi Barat nomor 18. Karena di sini kita ada aktivitas seperti live music di atas, lalu ada acara-acara fashion show pada saat hari-hari tertentu, lalu pada saat Ramadannya kita ada kuis-kuis juga yang mana kalian bisa nikmatin selama bulan puasa sih. Atau sekedar nongkrong aja nih buat chill out, buat hangout, sangat cocok tempatnya buat kaum milenial. Nah, tadi kita udah muter-muter nih dari bagian teras, kamar-kamar, kafe, sampai rooftopnya yang instagramable. Kayaknya pas banget deh kalau kesini sama orang tersayang seperti keluarga, pasangan, atau teman. Nah, buat lo yang pengen kesini, bisa banget untuk booking dari jauh-jauh hari ya. Semoga ini bisa jadi referensi untuk staycation lo di hari Lebaran nanti. Akhirnya gue pamit dan tetap ikutin gue di muter-muter Jakarta spesial Ramadan lainnya hanya di Berita 1.